Halo teman-teman, balik lagi di channel gue. Channel tentang berbagi, sharing-sharing mengenai pertukangan. Jadi apapun yang gue ketahui mengenai pertukangan akan gue bagi, gue share di sini. Kita ngobrol bareng-bareng. Apa yang kurang, gue juga terima kritik dan saran. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel ini, udah subscribe, udah kasih like, udah komen. Yang belum, monggo gue tunggu komennya, like-nya, subscribe-nya. Jadi, semua pengetahuan yang gue tahu akan gue bagi di video ini. Semuanya, karena pada dasarnya gue juga mengetahui ilmu-ilmu perkayuan ini dari YouTube. Untuk background gue bukan keturunan dari pekerja kayu. Jadi gue cuman suka aja dengan pertukangan atau bahasa milenialnya DIY. Nah, untuk video kali ini cukup simple. Ini adalah salah satu hal yang kadang-kadang suka digampangin sama orang-orang, yaitu masang rak ke tembok. Seperti apa videonya, gue mau bikin dulu raknya sebentar aja. Jadi stay tune terus di channel gue. Jangan ganti-ganti yang lain dulu, cuman sebentar kok. Karena ilmu itu sangat berharga. Begitu raknya jadi, hal yang membuat gua males adalah menginstalnya ke tembok. Biasanya yang gua lakuin, gua ambil sisa potongan ukurannya sama dengan papan yang di atas ini. Terus bolongin pakai drill, taruh di belakangnya, tempel, angkat ke tembok, masukin sekrup. Terus tandain dengan cara mengetok pakai palu, tok tok. Sebelumnya atasnya harus dikasih waterpass. Jadi bikin gua agak aduh males, ribet, bla bla bla, segala macam. Kali ini gua punya cara yang lebih menarik lagi, lebih mudah lagi. Gua suka banget sama penggaris ini, Kapro, karena memudahkan gua untuk penginstalan rak, apalagi modelnya yang seperti ini dan skrup di mana-mana. Itu gampang banget karena lo tinggal tarik garis aja, lo mau di berapa. Gua pasang di 14 cm sama 14 cm, dia nolnya ada di tengah. Taruh di mana aja, di bagian yang mau di door, tandain, karena gue pasang dua pengait di rak, tinggal transfer. Udah ada tandanya, sekarang tinggal dibor. Ratain. Dari ukuran yang ini, gue tinggal transfer ke tembok. Dan yang lebih memudahkan, dia udah ada waterpass.
Jadi lo bisa ngelurusin langsung lihat di water pass-nya aja. Mengetahui ukuran sekrup yang ada di bawah, caranya mudah. Tinggal ukur aja lubang yang di atas, tandain, lalu geser penandanya sampai lubang berikutnya. Ini dia. Udah, tinggal transfer ke tembok. Samain titiknya, cari tengahnya. Gue pakai mata bor 6 mili karena mau pakai visor yang S6. Karena masukin visornya, setanem, satu lagi, tanem lagi, atau untuk memudahkan pemasangan, masukin dulu sekrupnya. Keluarin sampai ujungnya kelihatan. Oke, di empat-empatnya. Udah, begitu udah kelihatan semua, tinggal kita pasang ke tembok. Satu lagi. Jadi ujung-ujungnya kelihatan, biar masuk dulu ke lubang visernya. Tinggal pasin. Masuk. Oke. Masuk. Pasang. Masuk.
dia tadi guys video dari gue, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di next video. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Bye bye.